Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mencari Burung Channel, teman-teman. Saya kira sekarang berada di kebun ya, kebunan atau di apa? Tempat pohon-pohon dan semak-semak ya, teman-teman. Semak-semak, teman-teman. Ya, kita ingin mencari sarang-sarang burung ya. Barangkali aja kita nemu sarang-sarang burung ya di pepohonan, teman-teman. Kemarin biasanya lihat ada sarang burung bentet ya, barangkali aja namanya juga usaha. Itu aja, burung-burung kicau kita bisa nemu sarangnya nih, teman-teman. Biasanya di sini ada aja orang yang jebak nih burung galak, burung-burung kicau lainnya ya, teman-teman. Burung pentet, burung apa namanya itu, crucuk. Nah, ini ada sarang burung nih. Nih, burung apa nih? Emprit, burung emprit tuh. Wah, bekas sarang emprit nih tuh. Oh, sarang itu, teman-teman. Sarang burung emprit, teman-teman. Biasanya kalau di pinggir itu udah, sana udah sungai, teman-teman. Sungai. Pinggir sungai biasanya banyak nih burung gini nih. Oh, jeblek kali ya. Burung cici nih. Tuh suara burung itu tuh. Burung. Tuh suara burung apa itu, teman-teman? Tuh. Oh. Suaranya denger kan, teman-teman? Suara burung apa namanya itu ya? Yang pasti burung inilah. Burung serem itu. Sarang apa namanya, sarang semut tuh, yang pasti ada suara burung tuh, teman-teman ya. Banyak yang berkicau, teman-teman. Nah, nanti kita niatnya ya, teman-teman, pada malam hari siang hari ini kita mencari burung ataupun nyari sarang burung tidak nemu ya. Gimana kalau kita nanti nyarinya malam hari, teman-teman ya. Malam hari barangkali aja ya kita bisa menemukan burung-burung kicau, murai, cucak ijo ya, lakbet ya, mungkin jalak ya, ataupun reci, ataupun cipo, emprit gereja ya, macam-macam burung kicau lah. Biasanya banyak nih kalau malam kayaknya nih. Nih tuh. Tuh, teman-teman tuh. Suasananya, teman-teman. Bisa nih kita mencari burung di sini, teman-teman. Kita jebak tuh. Dengarkan, teman-teman, ada suara burung. Burung apa itu ya? Wah, juga di sini juga ada burung bubut, teman-teman. Karena memang pinggiran kali, pinggiran sungai. Kita belum menemukan nih, belum menemukan sarang burung nih, teman-teman. Mungkin kita lebih ekstrim lagi kali ya nyarinya ya, biar bisa mendapatkan sarang-sarang burung, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, di subscribe, like, and share. Mencari Burung Channel. Kita akan ke sana, kita lihat coba ya, teman-teman. Oke, jangan dulu, teman-teman. Namun tetap berhati-hati ya, selamatan tetap jaga, teman-teman. Karena memang semak-semak ya, teman-teman. Kita lihat di pohon itu, teman-teman. Kita lihat di pohon
semenjak jadi kali ya. Barangkali aja ada sarang-sarang burung, burung kicau. Mantap, burung blekok. Kalau burung blekok, burung laut adanya di laut, teman-teman. Namun nanti kita kedepannya ingin mencari burung laut, teman-teman. Di pinggiran laut, di pohon-pohon bakau. Channel wah serem banget nih. Wah, ini sarang burung apa nih? Sarang apa nih? Burung preci nih, burung kipasan mungkin bisa nyarang di sini nih. Ini lebih teliti lagi nih. Nanti kedepannya ini kita akan buat video malam hari mencari burung di sini nih, teman-teman. Ini kan siang hari mencari burung ataupun sarang burung ya, teman-teman. Wah. Ini banyak yang pada nemplok di sini nih. Malam hari. Wah. Mungkin kalau malam hari harus berdua nih. Oh, masih tidak akan masuk, teman-teman, tapi di lain waktu, teman-teman. Oke, mending kita udah tahu nih tempatnya nih ya. Oh, baik teman-teman ya, singkat video dari mencari burung channel, jangan lupa di subscribe, like and share ya, agar kita lebih semangat buat video dan live nya teman-teman. Oke, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.